Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi tahun 2019. Alhamdulillah, syukur. Kita semua dilahir pula. Masih berada di atas dunia ni. Boleh bernafas lagi. Alhamdulillah. Jadi 2018 kita dah lalui. 2019 akan kita tempuhi. Apa azam baru? Mesti bila masuk tahun baru, mesti ada azam baru kan. Jadi alhamdulillah, insyaAllah, buat sendiri pun insyaAllah akan konsisten. Setiap pagi akan berkongsi dengan anda pengalaman-pengalaman dan mungkin perkara-perkara yang boleh beri motivasi pada Wan Siri dan mungkin boleh bagi kepada anda juga. Alhamdulillah, syukur. Jadi tak naik lagi. Wan tak pasti siapa yang tengah live bersama Wan pagi-pagi ni, pagi tahun baru 2019 ni. Yang live bersama Wan, terima kasih. Wan tahu mungkin semalam, mungkin seminggu lebih, dah kira-kira dah tulis lah azam apa untuk tahun 2019. Semua orang, lagi-lagi orang yang berniaga, seperti mana Stoki Yuka, Eja Yuka, mereka dah ditetapkan, mereka dah diberi plan 2019 apa yang patut mereka buat. Cuma sekarang ni apa yang Wan nak sampaikan adalah 2019 dia orang kata cabaran baru. 2018 mungkin dah lepas tutup buku 2018, 2019 buka-buka baru. Jadi 2019, kalau kita 2018 kurang konsisten, kurang fokus, kita main-main, 2019 kita mungkin kita kena tukar, kita kena lebih fokus, kita kena lebih konsisten, lebih jangan main-main, sebab kita kena fikir balik 2018 apa yang kita target capai tak. Kalau tak capai, kita cuba 2019 untuk capai. Semua orang ada impian, semua orang ada apa target untuk setiap tahun. Untuk cuma sekarang ni apa yang Wan nak bagi tahu kepada anda, semua tu boleh dicapai. Sebenarnya kita boleh tulis, dah bagus. Tulis dah bagus. Kita bagi tahu apa yang kita nak impikan, apa yang kita azam tahun tu. Cuma masalah kita sekarang ni adalah tindakan kita. Semua perkara yang kita tulis, semua perkara yang kita nak, takkan berlaku jika tak ada tindakan. Jadi 2019 kita lebihkan tindakan, insyaAllah kejayaan akan muncul. Awak tahu hari ni mungkin awak kata ramai yang sekarang ni mungkin tengah berehat, mungkin ada yang bercuti, mungkin awak kata semalam balik lewat sambut Happy New Year terpulang. Tapi 2019 bagi Wan, 2019 tahun yang Wan perlu kerja keras demi pasukan, demi tim Yuka. Wan tahu, seorang-seorang Wan tahu Stoki Yuka apa impian mereka. Jadi itulah tanggungjawab yang Wan patut ambil dan patut buat demi mereka, Stoki Yuka, Ejen Yuka. InsyaAllah kita dah ada plan 2019. InsyaAllah 2020 kita akan present juga, insyaAllah dengan izin Allah. Target untuk 2019 akan capai kalau kalau diizin oleh Allah dan tindakan Wan lebih. Jadi kita macam Wan cakap tadi, kita boleh rangka, kita boleh apa tulis apa yang kita mahu, tapi yang buat benda tu berjaya adalah tindakan kita. Seperti mana yang kita, seperti mana kalau kita hari ni kita chat 2019 aku nak buat live setiap hari pukul 8 pagi, setiap hari aku nak buat live.
Kalau tindakan kita tak ada, nothing. Macam macam tu juga dalam kita solat. Kalau hari ni, kalau kita niat kita nak bangun subuh 2019, aku tak nak tinggal subuh berjemaah. Kalau kita niat tu, dah okey dah niat. Tapi kalau tindakan kita nak bangun subuh pagi tu tak ada, tak pergi juga solat subuh. Seperti mana kalau solat-solat lain juga, solat lima waktu tu. Kalau lelaki nak pergi solat dekat masjid kan. Kalau tindakan kita tak ada, tak ada juga. Jadi sebenarnya 2019 kita kena letak tindakan aku kena lebih. Tindakan aku, kalau hari ni kita target, kalau kita seorang peniaga, okay, lagi-lagi kita berniaga secara berkumpulan, seperti mana number one. Okay, kalau kita hari ni kita target, kita nak stoki-stoki kita capai contohlah 1,000, 2,000 unit, 3,000 unit, kita kena plan. Kita kena buat tindakan supaya mereka dapat semua tu. Sebenarnya benda tu semua senang. Kita nak dapat 100,000, kita nak dapat 10,000, kita nak dapat 1,000, kita nak dapat 100 satu hari, kita nak dapat RM50 sehari. Sebenarnya senang. Tapi yang menyusahkan kita adalah tindakan kita. Tak ada benda lain atas dunia ni yang boleh bawa kita ke satu tempat, satu kejayaan tu adalah tindakan. Tanpa tindakan, nothing. Alright. Okay. Wan pun tak lama untuk live. Setiap pagi insyaAllah Wan akan konsisten dengan tindakan Wan untuk buat live 30 minit di Facebook personal Wan. Dan insyaAllah pukul 9.30 malam Wan akan berkongsi. Wan akan berkongsi di grup perkongsian daripada CEO Wan. Wan akan kongsi pengalaman-pengalaman Wan. Wan akan kongsi kenapa Wan daripada tak pandai berniaga, Wan masuk dalam dunia perniagaan. Kenapa Wan masuk dalam dunia perniagaan? Kenapa Wan tiba-tiba boleh suka dengan perniagaan? Dan Wan tak boleh tinggal dalam dunia perniagaan. Wan tak boleh dah tinggal dunia perniagaan ni. Nanti Wan cerita dalam perkongsian, dalam grup perkongsian dari CEO Wan. Di Facebook personal, Wan akan share-share kata apa yang boleh ketukkan Wan sendiri. Mungkin ketukkan stokis Yuka, ejen Yuka, sahabat-sahabat yang duduk dalam Facebook personal Wan. Sebab sekarang ni kita kena ingat setiap perkara yang Allah cipta ni mesti ada sesuatu setiap perkara yang Allah lakukan, yang Allah buat sebagai contoh macam live ni, mesti ada sebab. Mungkin kita, waalaikumsalam, mungkin kita live ni memberi impak kepada diri kita, memberi impak kepada kawan-kawan kita. Mungkin bila kita buat live, kawan kita melihat dan terkesan kepada mereka dan mereka buat, mungkin tu asbab kita Allah bukakan rezeki kita, rezeki dari segi kesihatan kita, rezeki daripada family kita, rezeki daripada duit kita, rezeki macam-macam, rezeki ni luas. Jadi mungkin kat situ kita tak tahu. Kita nak buat live sangat-sangat susah. Ada yang malu, ada yang banyak alasan. Tindakan tu jadi down sebab banyak alasan. Lagi-lagi buat live kan. Sebenarnya buat live ni tekan je, lepas tu cakap lah. Lagi-lagi cakap benda yang kita dah lalui sebelum ni. Kita cakap je lah. Bukan salah apa kan. Ada orang nak dengar lah. Kalau tak ada orang dengar, tak apa, kita cakap je. At least nanti ada orang akan view video ni seperti mana orang buat. Wan tak kisah apa orang cakap, tapi niat Wan adalah bila Wan buat live, Wan bagi semangat pada diri Wan. Dan mungkin Rahim, waalaikumsalam, pagi. Mungkin Wan buat live ni memberi impak kepada kawan-kawan Wan juga. Jadi kita sekarang ni boleh dikatakan setiap orang ada cabaran dan juga ayah masing-masing.
pengalaman masing-masing sebenarnya boleh diceritakan. Sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kita lalui ni kita perlu cerita kepada orang, kalau memberi impak kepada ramai orang. Dan lagi kita sekarang ni zaman ramai orang sangat berniaga, ramai sangat lagi-lagi kita sekarang ni kita ada ejen, kita ada stokis sendiri. Kita kena kongsikan kepada mereka apa perjalanan proses yang kita dah lalui, supaya mereka nak lalui juga ataupun tak nak, tak kisah pada terpulang pada dia. Yang tentunya kita cerita apa yang kita dah lalui, sebab setiap orang kita selalu dengar, okey, apa bila kita bercakap, kita bagi share, okey, apa yang kita hadapi dalam penangkat kita sebelum ni, kita tak nak bagi orang terlanggar seperti mana kita kan. Tapi kita kena ingat setiap perjalanan yang proses yang kita lalui ni adalah Tuhan yang tetapkan. Kita tak boleh lari. Kalau Allah dah okey alright. Hari ni sekolah dekat Kelantan, dekat KL cuti satu bulan. Kak Rashida. Kalau Allah kata kita kena langgar dinding juga, Allah, kita kena langgar. Memanglah kita cerita macam Wan cerita kepada anda supaya tidak kena langgar. Sebagai contoh Wan cakap kena, kalau nak apa, nak dapat friend yang ramai, crowd yang ramai, follower yang ramai, kena buat, selalu kena buat live. Ada orang dia tak perlu buat live kan, dia buat benda lain untuk dapatkan follower. Jadi sekarang ni apa yang kita buat mungkin sama, mungkin tidak sama, tapi terpulang pada anda nak buat ataupun tidak. Cuma apa yang Wan sampaikan setiap pagi, insyaAllah Wan konsisten. Setiap pagi pukul 8 pagi Wan akan buat live kan. Wan akan cerita pengalaman-pengalaman Wan, apa yang sebenarnya Wan cakap tu terang. Bila Wan buat live, aura-aura positif yang kawan-kawan Wan ada dalam live ni, tak kira anda berniaga ataupun anda tidak berniaga, akan Wan serap juga. Macam itulah senang cerita. Sebenarnya bila kita berniaga, kita kena duduk dalam sentiasa bermotivasi, kita kena sentiasa positif, kita kena sentiasa bersemangat. Jadi ketiga-tiga benda ni kita kena buat orang kata pagi. Macam sebelum subuh kita dah bangun, kita dah minta dengan Allah. Itu adalah semangat kita dengan Allah, kita minta daripada Allah. Lepas tu kita pukul 8 pagi waktu duha, kita bersama-sama pula kan, Wan share, mungkin ada dekat sini komen, share juga betul apa yang Wan cakap, lepas tu komen apa yang anda rasa kan. Jadi kita sama-sama, dan alhamdulillah, jadi Wan pun bersemangat pagi, anda pun bersemangat, kita sama-sama bersemangat, dan kita sama-sama konsisten buat perkara yang kita impikan. Seperti mana Wan cakap awal-awal tadi, tak ada benda lain yang kita tak ada benda lain yang kita boleh capai. Impian kita boleh capai, apa yang kita tulis boleh capai, target kita tahun 2009 adalah dengan tindakan kita. Kalau tindakan kita luar biasa, dia jadi luar biasa. Kalau tindakan kita biasa-biasa, dia akan jadi biasa. Kalau tindakan kita biasa je, dia akan jadi biasa. Kalau kita tak ada tindakan, hancur, tak ada apa. Alright. Jadi itu sahaja untuk pagi ni, dah 8:30. Okay, Wan ambil masa 30 minit sahaja. Wan tak nak ambil masa panjang ke anda, diri anda ataupun diri Wan, sebab kita banyak lagi 2019 tindakan yang luar biasa kita patut buat. Jadi Wan doakan 2019 anda boleh capai impian anda yang anda target, anda tulis. Tulis. Dan lihat setiap hari. Sebagai tu Abang G cakap nak target nak pergi umrah 2019. Abang G patut tulis malam lagi. Okay. Dan Abang G kena tampak tempat yang Abang G nampak. Dan Abang G baca setiap hari, doa dekat Allah, InsyaAllah tak mustahil. Dan tindakan kita tu untuk pergi umrah tu, buat biar luar biasa. Okay, alright, itu saja pagi ni. InsyaAllah jumpa lagi Wan esok pukul 8 pagi. Dan siapa-siapa yang belum join grup perkongsian daripada CEO Wan, boleh join.
ada link Wan dah letak dekat dalam Facebook Wan. Nanti join lah. Nanti insyaAllah setiap malam pukul 9.30 malam Wan akan share. Episod hari ni insyaAllah episod ke 4. Wan berhenti sekejap itu sebab demam. Hari ni pun tak hilang lagi batuk ni. Demam sesama batuk. Alright. Okay, itu sahaja untuk pagi ni. Terima kasih. Wan doakan semua kita, semua yang live, yang akan tengok video ni, berjaya di dunia akhirat dan berjaya untuk capai impian 2019. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum.